Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Kebahagiaan pengantin baru kita ini, yakni Lesti dan Bilar, di malam hari ini begitu lengkap. Namun, ada hal yang cukup menarik ketika jam segini aja Rizky Bilar udah ngantuk. Tak seperti biasanya, lembur terus ya bang, lagi ngapain sih? Ya, biasa. Ini dia setelah resmi menjadi pasangan dari Lesti Kejora menjadi pasangan suami istri. Ya, cipika-cipiki, apalagi Rizky Bilar selalu mencium kekasihnya. Bucin parah pokoknya guys. Ya, tak peduli saat pernikahan dan di malam hari ini kegiatan itu makin nyata. Dan yang membuat kita jadi salfok adalah Rizky Bilar yang sudah mengantuk di jam-jam segini. Apa udah pingin dipijit-pijit sama si Dedi LST? Ya, seperti malam pertama tentunya. Tentu bagi kita sekalian merasa bahagia ketika melihat kekompakan pasangan couple cute kita yang makin hari makin tambah mesra. Semoga selamanya mereka selalu begini, memberikan kedamaian satu sama lain, saling lengkap melengkapi tanpa harus menuntut kekurangan satu sama lain. Dan tentu aksi Lesti ketika ya memamerkan saat dirinya lagi bersama sang kekasih, sang doi, nyender di punggungnya, dan Rizky Bilar lagi wah begitu so sweet banget guys, bikin kita ya merindukan hari-hari seperti biasa. Pagi-pagi bangun mandi bareng ya, tentunya hal itu adalah kekiutan yang kita rasakan saat Lesti dan Bilar nyatanya lebih betah di kasur saja. Karena rupanya di jam segini aja Rizky Bilar udah merasa ngantuk. Tentu kita semua merasa bahagia melihat couple cute kita ini yang selalu menikmati hari-harinya, saling berbagi, saling menyayangi satu sama lain. Apalagi memang ya mereka adalah manten baru yang lagi menikmati masa-masa indahnya. Tentu kita semua selalu kangen dan rindu akan kabar berita mereka yang selalu kompak, selalu saling menyayangi, dan kejailan di antara mereka berdua. Seperti beberapa waktu lalu jadinya di Lesti saat Bang Bi masih enak-enak di kasur, ia ungkap kesukaannya Rizky Bilar yang sering leyeh-leyeh. Tentu hal itu menunjukkan betapa cute-nya kehidupan mereka berdua. Makanya agar kalian selalu bisa menikmati kekiutan Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.